Assalamualaikum pada warga negara Malaysia. Saya sekarang berada di Taman Aman. Di sini saya memerlukan pertolongan pada saudara dan saudari semua untuk membantu seorang hamba Allah yang bernama Kasturi bin Cik Dain. Suami isteri. Isterinya sedang sakit, tidak boleh nak bangun dan tak boleh nak buang air kecil. Sekarang Encik Kasturi ni telah dihalau daripada rumah sewa kerana tidak dapat nak membayar duit sewa. Dan Encik Kasturi ni memerlu sangat-sangat bantuan daripada kita semua. Mengani dulu. Suk kau nanti. Duduk mengani. Minta jasa baik-baik kita semua membantulah pada insan yang memerlukan bantuan ini. Dan mereka tinggal di bawah jambatan. Dan keadaan memang sangatlah susah. Dah mohon pun zakat, tetapi zakat pun tidak ada apa-apa ambil tindakan. Cuma suruh saya cari sendiri rumah. Cuma Encik Kasturi cakap mencari rumah sendiri. Suruh cari sendiri, dapat baru bagi kau kerja. Minta tolong dia orang suruh carikan, dia orang pun cakap tak boleh, kita tak boleh cari. Encik kena cari sendiri. Kita orang boleh tolong uruskan sendiri, jadi bayar. Itu dia. Jadi kebanyakan rumah yang saya dapat ni semua owner Cina, susah tak faham lah itulah inilah. Yeah. Ya, jadi lagi satu orang cakap apa, harga dia sampai RM1,900, zakat berhad je RM800 je dia boleh bayar sebulan. Yeah. Jadi kalau lebih daripada tu, dia tak akan bayar. Dia tak boleh bayar, jadi tak terima lah. Itu je. Apa saya boleh buat, macam ni lah. Terpaksa lah. YB pun, orang cakap apa, YB pun bagi sewa tu, alhamdulillah, terima kasih lah. Tapi cuma silap dia satu lah. Kalau ikutkan tuan rumah ni, dia boleh sambung balik dengan zakat. Disebabkan YB ni, nama dia Lim, dia tak apa, owner rumah tu telefon dia, jadi dia tak melayan. Tak agak telefon, tak layan. Jadi tuan rumah ni, bapa dia, anak dia selalu ambil tugas ni, suruhkan rumah. Jadi bapa dia tak nak terima surat dari pejabat zakat untuk si orang tu, disebabkan YB tak bayar deposit. Dia cuma bayar duit untuk 6 bulan hidup je. Lepas tu dah habis 6 bulan tu, tuan rumah datang beritahu kat saya, Kasturi, kamu kena bayar bulan ni. Jadi saya pun dah cari kerja apa semua, tak dapat-dapat kan. Pasal kita pun ialah berumur lagi satu. Setengah company nak ambil orang berumur ni, risau juga orang takut sakit. 48. Kan? Tapi bagi saya okey, muda lagi. Bukan muda apa, boleh kerja lah, gagal lagi lah. Tak kisahlah kerja macam mana pun kan. Bukan kita tak pernah kerja, kontrak ke apa ke, kebun bunga ke apa ke, nak tanam bunga, nak buat bunga 7 color ke 8 color ke 10 color ke 12 color pun saya boleh buat. Satu pokok, tak ada masalah. Tapi ialah, biasalah ada berumur macam ni, diorang takut sikit nak ambil lah. Takut kena sakit kan, tiba-tiba masuk kerja dengan diorang, tiba-tiba sakit ke apa, diorang nak tanggung rumah kan. Jadi mungkin dari sebab juga diorang tak nak ambil. Lagi satu, saya pun tak boleh baca, tak boleh tulis kan. Tak nak, duduk sini, duduk diam. Jadi siapa yang menonton ni haraplah ya dapat membantu. Dan untuk pengatuan, nombor telefon Cik Kasturi ada. Tapi siapa-apa nak ingin membantu melalui segi keuangan, beliau tidak tahu nombor akaun dia. Lebih baik datang di sinilah kalau sesiapa yang ingin membantu. Di LRT Taman Aman. Bawah jambatan lah, kat Taman Paramon ni. Dia orang panggil Taman Aman. Dia sebelah dengan sekolah Seri Aman. Sebelah dengan sekolah Seri Aman. Jadi marilah kita sama-sama membantu pada orang yang memerlukan. Semoga pertolongan anda semua dimurahkan rezeki dan diberkati oleh Allah. Abang
belum lagi. Dia macam 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 tuan rumah tu dah isi semua. Jadi hantar pergi pejabat zakat. Kalau yang setengahnya dia cakap kalau macam tuan rumah Islam kita ni kalau sudi datang sekali tak apa. Ha, kena pastikan yang betul dia kan. Dah makan ke? Dah makan dah? Assalamualaikum. Macam bila keadaan Pak Kasturi dengan isterinya di waktu malam. Hari ni hari Ahad, malam Sabtu saya datang kemari membawa hamba Allah untuk memberi sumbangan. Penat sikit tak tidur lagi dia. Buat semalam bagi buat bagi dia tak rumah dia nak pergi zakat, nak saya tolong hantar ke? Dah pergi dah. Okay. Dah pergi. Sekarang ni dia suruh saya cari rumah. Cari rumah sendiri, dapatkan rumah yang harga 800. Jadi bila dah dapat rumah yang harga 800, tuan rumah sudi, tuan rumah isi borang yang ada tu yang ditanda tu, macam berapa bulan sewa, apa ambil, apa ni macam plus tu plus one je lah. Lebih kurang macam tu lah. Yang saya tahulah. Macam tu lah. Lepas tu dah setuju semua. Akak sendiri hantar pun boleh. Saya bagi kat saya pun, saya pergi hantar pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua pergi hantar pun tak apa. Oh, so dia nak proceed lah kan? Bukan dia tak nak bagi lulus kan? Nah, proses dia dalam sebulan. Ya, saya tunggu agreement tuan rumah lah. Tunggu ayah. Macam betul. Ni je. Tuan rumah dah buat semua dokumen. Kalau tuan rumah pun lagi tengah pun dia buat dokumen perjanjian lah. Macam kita ada masalah apa-apa yang tertentu, dia boleh halau kita keluar lah. Macam tu lah. Jadi kalau zakat ni dia cakap kalau selama 2 tahun tu dia boleh bayar lah. Selepas tu mungkin tengoklah keadaan macam mana. So kalau sekarang tak dapat cari rumah lagi lah. Cari. Ni, tadi pun keluar cari tadi. Dari pagi tadi. Oh, kalau kat Desa Mentari tak nak? Desa Mentari bukan tak nak. Tapi satu yang... Assalamualaikum. Hari ni hari Ahad. Malam. Kami datang banyak tempat Pak Kasturi tinggal. Masih belum ada apa-apa perubahan lagi. Dan ada cuba jugalah yang membantu untuk mendapatkan rumah. InsyaAllah sama-sama kita doakanlah. Saya tak ada saya waktu itu mah bagi Ahmad datang dia nak tidur lagi kacau orang. Bila saya tak kerja bang, bila masuk dia tidur. Abang terima kasih bang. InsyaAllah bang, kalau tak ada apa ke orang lain yang tolong dulu apa semua, dia terima ya bang. Okay. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Terima kasih kak. Sama.